beberapa kaya negara Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar ke-6 di dunia dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia yang mencapai 275 juta jiwa. Selain itu, Indonesia diprediksi akan masuk sebagai negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia pada tahun 2050 nanti. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dan Indonesia juga adalah negara dengan kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Bahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melaporkan jika kekayaan negara Indonesia mencapai 11.000 triliun rupiah. Sumber pendapatan negara Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sumber pendapatan dari pajak, kedua sumber pendapatan bukan dari pajak, dan yang ketiga pendapatan dari hibah. Nah, pajak menjadi sumber pemasukan negara yang paling besar, yaitu lebih dari 80% dari total pendapatan negara. Pada Mei 2022, penerimaan pajak menyumbangkan pendapatan negara sebesar 705,8 triliun rupiah. Pada anggaran 2019, pemerintah menargetkan sebesar 378,3 triliun untuk sumber penerimaan negara dari bukan pajak. Intinya negara kita ini sangat kaya, guys. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Harapanku kedepannya semoga Indonesia makin sukses jaya dalam segala hal. Sebagai pertanyaan penutup dari video ini, kok Indonesia nggak langsung melunaskan aja utangnya yang kurang lebih itu 6 kuadriliun per April 2022 menurut Bank Indonesia loh ya. Sedangkan kekayaan negara ini ada 11 kuadriliun rupiah. Yang tahu jawabannya boleh langsung komen di kolom komentar bawah ya. Dan itulah